ini dari keris aja sudah memberikan inspirasi untuk membuat kostum yang sangat menarik loh, gitu kan? Aduh, keren sekali ya. Tidak hanya dari yang senior, tapi tadi juga ada penampilan dari junior. Bener. Ya. Ini benar-benar dari semua umur gitu ya. Wow. Tepuk tangan sekali lagi untuk Devile Chris. Ini kalau saya dari rumah ya, menganggap bahwa kostum Chris saya sudah sangat besar. Ternyata Anda bukan apa-apa. Saya hanya kroso, saya butiran debu. Oke, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana totalitas dari teman-teman SNC ini, dari Devile Chris dalam menampilkan kostum-kostum terbaiknya. Boleh sambil berlanjut, berjalan untuk antriannya ya dari Devile Chris. Wow, cantik sekali. Dan di belakang Devile Chris sudah bersiap. Kalau dari jauh sudah terlihat warna hijau dan pinknya. Iya. Nah, berarti kira-kira Devile apa tuh? Apa tuh kira-kira tuh? Ada warna pink dan ada warna hijau. Iya, kelihatan berarti lebih tumbuhan ya. Ada bunga dan ada daunnya gitu. Oke, sambil bersiap-siap dan menantikan Devile Chris untuk menghabiskan performance-nya ya. Iya, karena ini kalau dari rencananya, kalau dari latihannya kan hanya nggak sampai 5 menit katanya. Tapi karena antusias masyarakat yang luar biasa, energi para penonton juga atau penampil juga sangat besar. Makanya nggak cukup kalau 5 menit gitu. Betul ya. Baiklah, dan kita masih melihat ini ya, kostum-kostum indah dari Devile Chris. Ternyata ini nggak cuma diem aja ya, kostum-kostumnya. Ternyata bisa muter-muter juga. Ada yang kayak kincir angin jadinya. Baru kali ini ngelihat ya. Yang penting hati-hati ya, untuk para pengunjung yang datang memberikan ruang, baik untuk performa maupun berjalan. Karena kostum yang dikenakan para peserta ini sangat luar biasa besar. Dan ada yang runcing gitu kan. Betul. Jadi hati-hati. Baik, dan boleh dipercepat untuk dari Devile Chris. Wow, mereka ini sudah menyiapkan berminggu-minggu untuk tampil di depan Ibu Wali Kota Semarang dan juga para tamu undangan ya. Dan ternyata walaupun namanya Chris, bisa diaplikasikan menjadi berbagai macam kostum. Iya, dan gak cuma dipakai lelaki, karena saya kan Chris kan identik dengan cowok, maskulin gitu kan. Betul. Ternyata enggak gitu, karena dikenakan oleh wanita juga sangat anggun loh jadinya. Wah, cantik-cantik ya, jadi seperti satria Sri Kandi. Sekarang kita tepuk tangan untuk Devile Chris. Kelihatannya semua penonton sudah terpana, terpaku dengan kostum-kostum indahnya ya. Oke, baik. Masih ada beberapa lagi dari Masih ada sekitar 5 orang yang belum menampilkan pertunjukannya. Ini kalau dilihat tidak hanya kostumnya ya, tapi bagian dari makeupnya juga sangat luar biasa. Karena ada beberapa kategori yang dimiliki sebenarnya. Selain kostum ada performance, dan ada makeupnya juga. Iya, dan sebelumnya mereka juga sudah mengikuti grand jury. Benar. Yang mana sudah dinilai juga dari grand jury sampai hari ini. Wow. Gak cuma jadi kostum loh, tapi jadi singgasana yang bisa didorong dan berjalan. Ini luar biasa kerja tim ya. Kerja ada tim yang ngedorong di belakang. Yang di depan terlihat memang, tapi tidak akan bisa berjalan tanpa dorongan dari belakang. Baik, betul, ini seperti Kota Semarang juga loh ya. Gak bisa kalau pemerintah berjalan sendiri, harus disupport dukungan penuh oleh dari masyarakat langsung. Baik, terima kasih. Silakan boleh berlanjut dari Devile Chris. Hati-hati ya. Boleh sambil lebihkan tangannya ke masyarakat Kota Semarang. Wow. Ini juga gak kalah luar biasa ya. Pakai sash, ada selempangnya juga ya. Benar-benar dari satu benda keris bisa diimplementasikan menjadi berbagai macam bentuk kostum. Nah, ini ada dayang-dayangnya juga. Ada dayangnya. Ajudannya yang membantu. Kalau ya, tadi ada pasukannya, sekarang ada dayang-dayangnya. Ini kelihatannya bapak-bapak dari OPD merasa tersaingi. Tapi tidak, penampilan bapak-bapak juga udah sangat keren tadi, benar-benar. Pokoknya juga ada kategori khusus ya untuk OPD ya? Oh iya, ada penghargaan khusus untuk para OPD yang sudah memberikan penampilan menariknya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Devile Chris, sekali lagi kita beri tepuk tangan.